Ya baik jadi jahat. Yep. Kalau enggak orang bisa membuat orang jadi lupa daratan. Bener. Karena udah kaya gitu kan. Uang. Berarti kan uang. Berarti kan uang tuh punya kekuatan. Iya. Nama gue yang bener-bener laki-laki. Apa memori? Ipan Dahlim. Terusnya siapa tuh namanya? Tuin. Ini pokoknya tim nonton Euro 2020 yang paling top you guys. Pokoknya siapapun yang kalian dukung, let's make this a fun match ya untuk tahun ini ya. Lu Jerman, lu tadi Spanyol, gue Prancis deh Prancis. Tapi tetap ya, walaupun kita berbeda-beda yang kita dukung, jangan sampai ada pertikaian antara kita. Oh ya jangan dong. Iya dong, tetap persatuan number one. Jangan dong, kita nonton karena ini kita hobi entertainment. Jangan ada yang namanya apa ya, apa namanya tadi? Saling menjatuhkan. Pertikaian gitu. Aduh, gak penting. Lu boleh ngelawan-ngelawan tim-tim lain, tapi kagak boleh kita yang namanya saling ngejatohin. Tetap persatuan itu nomor satu. Wah, su. Apa yang number one? Number one. Yes. Dia gua kalau ngeliat dia mukanya kayak ngomong sama orang bule, ngomong Inggris mulu. Lu makan apa sih ngomong Inggris mulu? Gak tahu ah. Udah, mending kita nonton magic aja yang berikutnya yuk. Mau magic? Gua sulap. Ada, oh my God, gua ada magic yang keren banget. Ini salah satu pesulap yang paling ngetop lagi. Aku takut. Ya. Kalau ada sulap takutnya si Ayan dibawa sama yang lain. Emang lu ada apa sama dia? Hah? Lu ada apa sama dia? Gak tau, gua diem aja. Biar netizen yang ngomong. Mending lu diem aja. Kita langsung nonton aja. Ini dia Damian! Yes, hah? Hei siapa? Kita berdua. Berdua. Yang couple sini, couple. Ayah sama dia ya. Gue tuh laku banget dipanggilin orang mulu. Pegangan sini cewek-cewek. Iya. Anwar, pertama Ayah. Yes. Pengen tahu. Emang bener ya katanya ada gosip kalian udah jadian terus putus. Bener gak sih? I don't care. Itu biasanya ngomong tuh infotainment. Infotainment. Iya, bilang katanya jadian, ntar putus, ntar jadian, ntar putus. Berarti kita baik-baik aja ya? Lu ngomong jadi cewek, sini buruan. Ladies per. Kalau gue boleh tahu putusnya denger-denger katanya gara-gara uang. Hah? Uang? Iya, duit. Gak ada, itu gosip. Enggak. Kita putus gara-gara orang ketiga. Eh! Lu jalan lu kemarin lu sama pemain sinetron yang... Sembarangan! Udah, ini bukan acara gosip. Enggak, soalnya tadi pas gue denger-denger gitu kan katanya memang karena uang. Jadi akhirnya gue mau bermain dengan sesuatu yang berbau-bau uang. Karena kan sesuai dengan kalian nih, pisahnya gara-gara uang. Katanya. Oh. Enggak lah. Nah sekarang gini, kan ada yang bilang katanya uang itu bisa mengubah orang. Bener. Uang itu bisa membuat sesuatu yang tadinya baik, orang ya baik jadi jahat. Yep. Kalau enggak, orang bisa membuat orang jadi lupa daratan. Bener. Kaya gitu kan. Uang. Berarti kan uang itu punya kekuatan. Iya. Kekuatan yang mungkin kita tidak pernah sadari. Yep. Nah sekarang gue pengen kasih tahu ke kalian juga, ada yang megang handphone gak? Ada yang punya handphone? Handphone. Bawa handphone gak? Kamu bawa handphone gak? Aku bawa. Bawa, bawa handphone, nanti pinjam handphonenya. Bawa handphone. Terus sama aku punya, kita main uang yang kecil dulu aja. Karena uang kan, gopean? Ya karena kan gue kan tidak sekaya Anwar. Tuh lihat ya, ini uang beneran. Iya uang beneran memang. Enggak bohongan ya? Enggak. Tuh lihat duit beneran. Di zoom coba, zoom kamera. Zoom. Iya dideketin gitu kameranya disorot. Nah sekarang gini, gue mau pakai tutup pulpen ini, terus gue akan coba untuk, mungkin kamu boleh gak, enaknya dari mana ya, yang handheld dari mana, handheld sini ya. Berarti kalian di sini, berdiri di sini dulu. Kita berdua. Iya berdua di sini. Tuh, emang lu pengen sendiri aja. Maaf, Anwar juga. Kesini, tinggal kesini. Anwar juga. Ajakin gua. Mundur lagi, di yang hitam sini, mundur sini. Yes, oke. Okay. Nah, permainan seperti ini, kalau, lihat sini mainnya kan. Oh, lu lagi ada orang. Nah, bener-bener di situ, tapi ngadep sini. Iya. Ngadep ke kadamnya. Nah. Oke. Nah. Koin ya akan saya berdirikan. Ini kan diseimbangin di tutup pulpen ini. Kagetin gua lu. Belum. Entar lu ingat ya, tadi handphonenya dalam mode kamera boleh? Hah? Ya. Nah, ini saya berdirikan di sini dulu. Si koinnya akan saya seimbangin di atas tutup spidolnya. Nah, saya akan jalan pelan-pelan. Nah, sekarang mode kameranya udah. Coba kesini, kasih lihat kamera juga, terus di zoom. Zoom. Zoom ke arah. Ayang zoom. Tadi sini. Oh my guys. Loh, kok video? Kok ada ember? Bukan. Emang ember dari tadi ada? Oh, emang ada. Elah. Video, Bang. Nih, di zoom lagi. Nah, tahan gini ya.
Sekarang bisa nggak kamu sentuh? Koinnya disentuh. Sentuh di video? Iya, di situ, sentuh. Karena kalau misalnya, ya? Tadi kan saya bilang, uang itu milik kekuatan. Kalau misalnya disentuh, mudah-mudahan. Ntar lu. Oh, belum. Pelan-pelan ya, sentuhnya pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo, ya. Sekarang. Sentuh ya? Iya. Udah tuh. Kok jadi nge-zoom? Start, tahan, kita tahan. Ayo, siap. Tuh. Dia hilang duitnya. Bukan hilang, jatuh. Kok hilang? Jatuh. Eh, sini. Kok? Kok main dukun, Ayah. Duitnya jatuh, bukan hilang, bukan. Ayah, kok? Ini gue gak bisa jalan, sini. Ya gimana, sini cepetan. Sini, tuntun gue. Sabarin, gak bisa gerak. Sini. Eh, udah sini, udah sini, udah, boleh. Ayah, sini. Boleh. Sini. Ayo. Ini jalannya lobang-lobang. Eh, sini, ayo, eh. Anwar, sini. Kok bisa begitu ya? Bisa. Ya bisa. Nah, sekarang, tadi kan, karena orang mungkin mikirnya, oh uangnya Demian, koin Demian. Sekarang boleh gak Anwar punya dompet? Hah? Dompet. Ya. Wah, copet nih. Bukan, yang copet bawa Vernon. Acit. Dompet. Hah? Udah di sini. Mana acit, acit. Dia dompet sendiri gak tahu. Oh, lupa. Dipegang sama si itu, si Oji. Nah, sekarang boleh gak aku pinjam satu lembar uang aja? Dikasih lihat ke kamera dulu, dibuka isinya. Balikin ya. Isinya luar biasa. Iya, dasar cewek, demennya ngutilin duit laki. Nih ya, saya ambil satu lembar aja. Ini beneran uangnya Anwar kan? Saya gak janjian duit, kan? Iya, iya. The real. Saya ambil ya. Money. Ini ada, 100 ribu banyak banget. Ya artis. Nih ya. Saya, 2 juta. Saya ambil dompet. Semuanya, saya sisain satu. Makasih. Nih, okay. Lihat. 100 ribu. Ini 50 ribu. Ini gak ada ya? Nggak, udah. Ini diambil semua. Ini magic dari ada menjadi tidak ada. Oke, okay, sekarang kan ini uangnya Anwar. Masukin lagi kantong dulu. Kalau misalnya di uang itu kan ada nomor serinya. Nomor serinya itu kan berarti bisa dibilang kalau manusia itu KTP-nya. Boleh nggak ditulis nomor serinya di sini? Hmm? Anwar pegang, mana uangnya tadi? Uangnya mana? Oh. Uangnya mana? Nah. Sini. Oke, tolong kamera di zoom ke sini. Mana yang zoom, mana? Sebelah mana? Sini ya? Zoom, kamera nyala mana? Nih. Kamera. Oke, kamu sambil baca. Mana ya kamera? Eh, mana kamera yang nyala? Ini dia. Oke. Zoom, jangan sampai terlewatkan. Aku bacain ya, kamu tulis di situ ya nomor serinya ya. Y, yang besar, Y. Ini dompetku jangan diambil. KD 097. Tulisannya bagus ya. 210. Oke, sekarang coba diginin, kasih lihat ke kamera. Ini sama, gak ada rekayasa ya. Ya, benar. Kasih lihat ke kamera. Nih ya. Zoom, please. Tolong pemirsa di rumah jangan berkedip matanya. Iya. Oke, nah ini kenapa saya minta ditulis, karena kalau misalnya ada apa-apa kita tahu bahwa uangnya tidak ditukar. Iya. Ya? Oke, sekarang lihat, ya saya akan coba. Kulipat. Jadi lebih kecil lagi, ya. Lipat lagi. Deg-degan sumpah. Sampai lebih kecil lagi. Ya, sekarang lihat ya, aku bikin ini hilang. Lihat. Belum. Kayaknya duit gue kemana, gocap? Sini. Kan duitnya hilang. Sini. Sumpah orang, dia orang ajaib banget ya. Sini, bentar. Oh jangan-jangan duit pada hilang lu ambilin ya? Gak, tenang. Nio, tadi kan tadi di situ terus kan? Ya. Tahu gak isinya apa? Dari awal kan di sini kan? Oke. Ini siapa maling? Ini ngebantuin maling. Oh, sini. Ini ngambilin. Dari tadi ini di sini kan? Sekarang misalkan, percaya nggak kalau misalnya aku bilang ada sesuatu di dalam situ yang sudah saya siapkan dan saya gulung-gulung? Enggak. Nah ini dari tadi di sini. Oke, boleh nggak? Ini kan, ayo tarik gini terus. Tarik, ayo tarik. Ini saya taruh di depan sini. Ya kencang. Tarik terus. Terus. Terus, ini berarti kan ini untuk ngebuktiin bahwa untuk memasukin ke dalamnya susah banget. Nggak mungkin ada sesuatu masuk ke dalam kan, karena digulung-gulung sampai panjang banget.
ada kali sekitar berapa meter nih, 10 meter lebih. Kalau udah mendekati pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, di kamera bisa lihat. Panjang amat itu apaan? Ya, terus. Terus. Tuh, sudah mulai kelihatan ada sesuatu. Lihat enggak? Terus. Ih, Kak. Ih, lu mah jangan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan tuh. Terus. 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 Ya. Stop. Itu apaan? Ada uang 50.000. Boleh minta gunting? Nah, tadi ingat gak? Gunting? Enggak, sudah dah. Biar ini, Anwar. Iya. Pegang ini di sini. Pegang ya. Boleh, sekarang Anwar boleh pegang gunting ya. Nih ya, tadi ada di sini kan? Iya. Ya. Ini, pokoknya ini di sini di ikat di tengah-tengah dari semuanya kan? Iya. Dari berapa meter tadi tuh? Sekarang coba. 20 meter. Digunting dulu. Lewat. Komedi ini. Jangan uang. Ya, sip. Sekarang. Kayak mau ini ya, kayak mau apa namanya? Letakin apa ya? Batu gitu. Nah, sekarang dibuka Anwar pelan-pelan. Anwar dibuka. Ayo. Pelan-pelan. Duit samain. Ya, kamu pegang di sini samain. Nih, duitnya dipegang ya. Ya. Kalau misalnya benar itu adalah uang yang sama dengan yang Anwar punya tadi. Kok terbalik hurufnya? Ya Allah. Lihat nomor seri uangnya, close up. Ya. Lu lihat Aya. Bacain Aya. Y K Delta 097210. Sama? Sama. Berarti kalau berhasil, saatnya untuk bilang sempurna.